Yang di-Pertuan Agong ke-16 rasmi ditabalkan. Wawasan kemakmuran bersama agih nikmat secara saksama. Bismillahirrahmanirrahim. Better Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya beta telah dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dengan ini beta akan menjalankan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia mengikut undang-undang dan perlembagaan negara serta memelihara dengan sempurna setiap masa agama Islam dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negara. Itu tadi ikrar Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang ditabalkan secara rasmi sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 dalam istiadat yang berlangsung penuh tradisi dan adat Raja-Raja Melayu. Istiadat itu turut menyaksikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberi peringatan kepada seluruh rakyat. Ya, tegas baginda, jangan sesekali mencetuskan api perselisihan dengan membangkitkan perkara yang boleh menggugat dan meruntuhkan keharmonian negara. Titah diraja itu jelas menekankan yang perpaduan dan keharmonian rakyat ialah tiang seri yang menjadi sumber kekuatan negara. Menyedari hakikat itu, Seri Paduka Baginda berikrar akan berusaha dengan sedaya mungkin untuk mewujudkan perpaduan dan sikap toleransi di antara semua kaum, bangsa dan agama. Dalam hal ini, aspek-aspek peningkatan kecekapan perpaduan dan keharmonian rakyat adalah merupakan tiang seri kekuatan negara. Nasihat beta, jangan sekali-kali kita mencetuskan api perselisihan dengan membangkitkan perkara yang boleh menggugat dan meruntuh keharmonian negara. Bermain dengan api bukan hanya membakar diri sendiri, malahan akan turut membakar seluruh kampung halaman. Baginda bertitah institusi Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar simbol ataupun lambang semata-mata, sebaliknya ia adalah asas perpaduan, penyatuan bangsa dan pencetus semangat patriotisme kebangsaan. Yang jelas melambangkan jiwa baginda. Yang di-Pertuan Agong turut menarik perhatian dengan menyifatkan pemerintahan baginda seperti bagai berjanji kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad kini Perdana Menteri ke-7 yang juga Perdana Menteri ke-4 ketika pemerintahan almarhum Sultan Ahmad Shah. Justru Al-Sultan Abdullah berharap kerjasama erat dan persefahaman yang pernah terjalin antara almarhum dan Perdana Menteri dapat diteruskan semasa pemerintahan Seri Paduka demi kesejahteraan negara dan rakyat tercinta. Ucapan tahniah juga dizahirkan baginda atas pandangan jauh kerajaan dalam rencana gagasan ekonomi baru yang dinamakan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Akan menjadi kejayaan yang kita kecapi pada hari ini adalah hasil perancangan kerajaan semenjak kita mula mencapai kemerdekaan. Beta mengalu-alui usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan beta dalam menyusun semula rancangan pembangunan dan mengukuh fiskal negara. Beta juga turut menyokong usaha-usaha untuk meningkatkan tadbir urus integriti
memerangi rasuah dan mempertahankan keluhuran undang-undang. Maka benarlah bagai dikata, negarawan ulung tidak lapuk ditelan zaman dan tidak usang dimamah usia. Sultan Abdullah menzahirkan keyakinan Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Tun Dr. Mahathir yang berpengalaman luas lagi bestari akan dapat mengharungi apa jua rintangan mendatang dan seterusnya membawa negara ke mercu kejayaan. Tun Dr. Mahathir semasa menyembahkan ucapan tahniah dan taat setia atas pertabalan Al-Sultan Abdullah sebagai yang di-Pertuan Agong ke-16 menegaskan kemakmuran bersama rakyat menjadi teras komitmen kerajaan dalam rencana, program dan dasar bagi merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju, bermaruah dan merdeka. Ya, wawasan kemakmuran bersama 2030 akan memastikan seluruh rakyat merasai nikmat ekonomi kemakmuran negara secara bersama, adil dan teragih. Pada hari ini, walaupun kerajaan tuanku yang diterajui oleh Parti Pakatan Harapan ini baru saja memegang tampuk selama lebih sedikit daripada satu tahun, namun alhamdulillah ia telah menunjukkan komitmen yang tinggi dan berhasil dalam banyak perkara, mengambil kira kedudukan keuangan negara yang diwarisi sebelumnya. Dalam hal ini, parti akan terus memastikan jentera kerajaan tuanku tidak berpeluk tubuh dan berpuas hati dengan pencapaian-pencapaian yang telah dicapai setakat ini. Usaha-usaha akan terus dilipat gandakan untuk mengembalikan Malaysia menjadi antara paksi ekonomi penting di Asia. Pembangunan negara tidak akan bermakna jika terdapat rakyat yang masih hidup dalam kesusahan dan terpinggir daripada limpahan kemakmuran negara. Justru jentera pentadbiran kerajaan akan bekerja dengan lebih bertanggungjawab, tekun, dedikasi dan amanah untuk menjamin kesinambungan pembangunan negara. Kecekapan jentera pentadbiran kerajaan yang pada suatu masa dahulu menjadi antara contoh kepada banyak negara akan sentiasa dipastikan berada pada tahap yang tinggi, terutama dalam menghadapi era globalisasi, cetusan maklumat serta revolusi industri 4.0, di samping peningkatan aspirasi rakyat terhadap kerajaan. Sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan yang cekap akan memberi kesan positif terhadap daya saing dan daya tahan serta akan menyumbang kepada kesejahteraan dan kemakmuran negara. Sebagai Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir komited untuk terus mempertahan perlembagaan kedaulatan undang-undang dan memastikan demokrasi terus subur. Istiadat gilang gemilang pertabalan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16, satu lagi peristiwa penting dalam lipatan sejarah tanah air. Ya, ia bermula tepat 10.45 pagi sebaik Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat masuk ke Bailarong Seri. Istimewanya, istiadat bersejarah ini jatuh pada hari keputeraan Seri Paduka Baginda yang ke-60. Alunan tiupan nafiri daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM dan paluan nobat daripada kumpulan nobat Diraja Terengganu yang memainkan lagu Raja Berangkat bergema mengiringi keberangkatan masuk pasangan diraja itu, dahului Datuk Paduka Maharaja Lela Azwan Effendi Zuaira Kifnaini yang diapit Panglima-Panglima yang membawa Cogan Alam dan Cogan Agama, selain Panglima-Panglima lain yang membawa alat-alat kebesaran diraja.
Ketibaan Al-Sultan Abdullah yang lengkap berpakaian rasmi yang di-Pertuan Agong dikenali sebagai Muscat dan Tunku Azizah yang anggun dalam persalinan tenun pahang berwarna putih gading menarik perhatian seluruh jemputan yang mengiringi langkah kedua-dua pasangan diraja itu untuk bersemayam di singgasana. Selain Raja-Raja Melayu dan Permaisuri masing-masing, dua tetamu diraja dari luar iaitu Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Muhammad Zayed Al Nahyan dan Sultan Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah dan isteri, Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah turut berangkat ke istiadat pertabalan itu. Ia turut dihadiri wakil Raja-Raja Melayu dan Permaisuri masing-masing yang di Pertua Negeri, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet selain tetamu kehormat yang terdiri daripada ketua-ketua diplomat asing dan pegawai-pegawai kanan kerajaan. Setelah Seri Paduka berdua bersemayam di atas singgasana, Datuk Paduka Maharaja Lela kemudiannya memohon perkenan Seri Paduka untuk menzahirkan istiadat pertabalan dengan membawa masuk senaskah Al-Quran serta baki alat-alat kebesaran istiadat pertabalan ke Balai Rung Seri termasuk keris kerajaan, surat pengisytiharan dan warkah ikrar yang diiringi paluan nobat lagu Menjunjung Duli. Naskah Al-Quran yang merupakan lambang kemuliaan Islam sebagai agama rasmi negara kemudiannya disembahkan Datuk Paduka Maharaja Lela kepada Seri Paduka yang menyambut lalu mencium naskah suci itu sebelum meletakkannya di atas rihal di meja sebelah kanan baginda. Datuk Paduka Maharaja Lela kemudiannya menyampaikan surat pengisytiharan pertabalan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang tampil ke hadapan singgasana mengangkat sembah dan membacakan perisytiharan berkenaan. Sejurus itu, Datuk Paduka Maharaja Lela dengan penuh tertib mempersembahkan pula keris kerajaan yang merupakan alat kebesaran utama negara kepada Yang di-Pertuan Agong. Seri Paduka yang menerima keris berkenaan menghunus dan mengucupnya sebagai simbolik kebesaran dan kekuasaan kepada Seri Paduka sebelum menyarungkan semula keris itu dan meletakkannya di atas meja di sebelah kiri baginda. Yang di-Pertuan Agong. Ini disusuli dengan bacaan lafaz ikrar oleh Seri Paduka sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk menjalankan pemerintahan seadil-adilnya bagi Malaysia mengikut undang-undang dan perlembagaan negara serta memelihara dengan sempurna agama Islam dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman. Pemerintahan sempurna sahaja ikrar dilafazkan, nobat di Palu memainkan lagu Raja Bertabal diikuti laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali oleh Datuk Paduka Maharaja Lela yang disusuli para hadirin di dalam Balai Rung Seri Istana Negara. Sejurus selepas itu, lagu Negaraku dimainkan sekali lagi dan serentak itu, tembakan meriam sebanyak 21 das dilepaskan. Perdana Menteri kemudiannya sekali lagi menghadap Seri Paduka untuk mempersembahkan ucapan tahniah dan taat setia atas pertabalan Seri Paduka sebagai mewakili kerajaan dan rakyat. Al-Sultan Abdullah kemudian berkenan menyampaikan titah diraja sebelum Pegawai Agama Istana Negara, Dato' Abdul Aziz Cik Yaakob membacakan doa selamat. Al-Sultan Abdullah melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 31 Januari lepas bagi menggantikan Sultan Muhammad V yang menamatkan perkhidmatan 6 Januari lalu. Seri Paduka yang dimasyhurkan sebagai Sultan Pahang ke-6 pada 15 Januari menggantikan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada mesyuarat khas Majlis Raja-Raja pada 24 Januari. Sementara itu, busana warna putih gading yang disarung Tengku Puteri Jihan Azizah Atiyatullah mencuri tumpuan tetamu mengingatkan kembali nostalgia semasa pertabalan nendanya 35 tahun dahulu.
penampilan putri bongsu kepada Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang anggun bergaya mengenakan persalinan itu turut menjadi tumpuan lensa kamera yang merakam detik hari bersejarah itu. Persalinan yang diperbuat daripada satin Dutch bersulaman Render Perancis itu merupakan persalinan bondanya Tunku Azizah ketika menyaksikan pertabalan ayahanda baginda almarhum Sultan Iskandar sebagai yang di-Pertuan Agong ke-8 pada November 1984. Baik, insyaAllah. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Istiarat pertabalan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 hari ini bukan sahaja amat bersejarah kepada negara tetapi turut meninggalkan pengalaman unik bagi petugas media. Ini kerana buat pertama kalinya petugas media yang membuat liputan acara itu diwajibkan mengenakan persalinan istiadat. Berdasarkan tata etika pemakaian itu, kira-kira 200 petugas media terutamanya lelaki tampil segak mengenakan persalinan istiadat terdiri daripada baju Melayu hitam bertanjak bersampin dan berbengkung serta lengkap dengan keris di pinggang. Petugas wanita pula wajib berbaju kebangsaan lengkap berselendang di bahu sebelah kanan. Menteri-menteri Kabinet merafak sembah ucapan tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong. Ya, mereka berikrar akan memberi sokongan penuh terhadap titah baginda. Kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad berikrar dan bertekad untuk mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu dalam negara. Dan hubungan yang baik ini akan pastinya dapat menjamin kestabilan dan keharmonian di dalam negara Malaysia. Duli Yang Maha Mulia Tuanku juga telah bertitah bahawa institusi Raja-Raja Melayu ini bukan hanya sebagai satu simbol tetapi merupakan satu institusi yang menjadi paksi kepada perpaduan umat dan bangsa Malaysia dan akan dapat menjamin masa depan yang lebih kuat hasil daripada kerjasama yang utuh. Mana kita semua akan berikan sokongan yang sepenuhnya kepada Yang di-Pertuan Agong dan ini adalah satu perkara yang sangat penting kerana kita hendak memastikan bahawa pemerintahan negara ini memastikan adanya perpaduan dan kesejahteraan semua rakyat. Jadi itulah satu perkara yang memang kita akan beri keutamaan. Kita ingin menyatakan rasa bangga dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dirgahayu kepada Kebaduli Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong pada hari pertabalannya pada hari ini dan dengan doa dan harapan agar Kebaduli Tuanku Agong dan Permaisuri akan dapat menaiki tahta sebagai ketua negara melaksanakan tanggungjawab amanah sebagai ketua agama dan ketua negara. Patik merafak sembah tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong di atas pertabalan pada hari ini. Saya rasa merupakan hari ini adalah satu hari yang sangat bersejarah kerana pertabalan duduk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong dan semoga kita tradisi dan juga institusi di Raja ini akan terus dikekalkan supaya menjadi payung kepada seluruh rakyat Malaysia. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Malaysia dikurniakan oleh seorang pemimpin unggul iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dua perkara yang saya sangat kagum. Yang pertama, visi Tuanku untuk menyatu padukan memperkukuh perpaduan dalam negara kita. Yang kedua, saya sangat teruja bagaimana Tuanku begitu humble, down to earth, turun ke bawah menyantuni rakyat. Juga tanya atas pertabalan Tuanku dan Tuanku memang nak bekerja sama dengan kita semua untuk bersatukan negara kita. Dan Tuanku ini memang prihatin kepada situasi di dalam negara kita pada sekarang dan saya harap bahawa kita akan teruskan kerjasama dengan Tuanku, dengan Istana untuk
masa depan negara kita, di mana kita nak bawa satu pemahaman antara satu sama lain bahawa itu negara kita boleh kukuh dan maju untuk masa depan yang akan datang. Daulat tangguh. Bagi penganalisis ekonomi dan politik, institusi diraja kekal sebagai payung perpaduan negara yang berupaya membawa imej politik dan ekonomi yang stabil. Sebagai sebuah negara berdaulat, negara perlu merealisasikan aspirasi perlembagaan, terutama meraihkan kepelbagaian kaum dalam semua aspek. Institusi diraja kuat, bergangga kuat. Itu yang penting. Tak kira politik, pasal politik bertukar-tukar. Tapi institusi diraja ada satu force, satu kuasa yang mengukuh, dapat menstabil politik. That is more important. Ya, institusi raja-raja sebenarnya akan memastikan kestabilan dalam kesemua struktur sistem yang wujud di bawah tadbir urus baginda. Sebagai negara di bawah naungan baginda, sebagai ketua negara, sudah pasti lambang besar kejayaan, kecemerlangan adalah sejauh mana dapat mempertahankan sistem ekonomi, politik, sosial yang ampuh, di mana rakyatnya dapat terus hidup sejahtera, aman, damai tanpa terhimpit dengan sebarang kekangan. Harus kita lihat mengapakah kita menyatakan bahawa kestabilan itu bergantung kepada kedudukan dan juga kekuatan Raja-Raja Melayu, kerana eksekutif, kehakiman dan juga perundangan berada di bawah kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, terdapat satu sistem bertekanan rendah yang kini berada di barat Filipina dan ianya bergerak ke arah Kepulauan Hainan dan ianya semakin menjauhi rantau negara kita. Walau bagaimanapun, ianya telah mempengaruhi corak tiupan angin di rantau negara kita, yang mana angin boleh bertiup selaju 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah 3.5 meter. Justru itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama di kawasan perairan Condor, Reef North dan juga Palawan, yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekes laut. Jadi para nelayan yang mana ingin turun ke laut diharapkan lebih berhati-hati dan pastikan alat keselamatan mencukupi dan berfungsi dengan baik. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 2 Ogos 2019. Baiklah, seterusnya, paparan gemerada menunjukkan hujan besar terbuk petir kini sedang berlaku di negeri Kelantan melibatkan Gua Musang. Di negeri Terengganu melibatkan hujan
Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang. Begitu juga di negeri Pahang melibatkan daerah Lipis dan juga Pekan. Dan keadaan lembap ini kita jangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam lagi. Di negeri-negeri lain, alhamdulillah buat masa kini dalam keadaan baik, tiada hujan. Bagi negeri Sabah pula, hujan berserta beberapa petir lebih tertumpu di bahagian Sandakan. Bagi negeri Sarawak pula, hujan lebih tertumpu di bahagian Limbang dan juga Miri. Begitu juga di bahagian Seri Aman. Dan keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian pada Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali. Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga timbalan komander tertinggi Angkatan Tentera Emirah Arab Bersatu UAE, Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan berkenan membuat kunjungan hormat terhadap Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pertemuan berlangsung di Pejabat Perdana Menteri di Bangunan Perdana Putra Putrajaya. Dalam satu kenyataan media, Kementerian Luar memaklumkan yang lawatan khas Sheikh Mohammed Zayed ini memberi dorongan baru yang mengukuhkan hubungan persahabatan yang sedia wujud antara kedua-dua negara. Pada 12 hingga 14 Jun lalu, Yang di-Pertuan Agong berkenan melakukan lawatan khas 3 hari ke Abu Dhabi. Ia membuka satu lagi lembaran baharu kerjasama sedia ada di samping meneroka peluang baharu dalam pelbagai bidang. UAE ialah rakan dagang Malaysia yang terbesar di rantau Asia Barat. Tahun lalu, jumlah perdagangan dua hala antara kedua-dua negara berjumlah $5.5 bilion. Kira-kira 2 bulan lalu, RTM pernah menyiarkan kisah kepayahan hidup pasangan suami isteri orang kurang upaya OKU di Setiu, Terengganu. Ya, akhirnya impian pasangan OKU itu untuk tinggal di kediaman lebih selesa tercapai. Cik Abdul Halim Mamat dan Syafinas Hazamuddin kini mampu tersenyum lebar apabila kesulitan yang dihadapi hampir 2 tahun itu berakhir. Kesusahan hidup pasangan itu yang menumpang sebuah bilik usang milik keluarga di Kampung Buloh Hilir Setiu mendapat simpati NGO Pertubuhan Sukarela Insan Cakna. Akibat lumpuh, mereka terpaksa menggunakan kerusi roda untuk bergerak sedangkan struktur binaan rumah yang asal tidak mesra OKU. Memahami masalah itu, bantuan keuangan dihulur bagi membina tempat tinggal baharu berkonsepkan mesra OKU. Bila keluar TV itu, bila orang tengok video tu, orang tak tahu kita. Kita macam ni susah apa. Bila orang tahu tu, kawan-kawan pun ada tolong. Alhamdulillah. Jadi dipermudahkanlah. Niat. Media baru. Oh, orang tengok video pun terkejut. Tak ingat ke okey je tak? Kita gini. Kawan lama pun datang. Lama-lama pun ada nak bantu lagi. NGO lain ada lagi. Dalam proses. Itulah. Syukur.
sangat-sangat saya pun tak sangka dapat pertolongan yang macam ni cepatlah pada kami berdua. Memang perlukan sangat-sangat sebab apa bilik pun dah uzur. Bila ada reput, lantai dah reput lah kan. Bila tu nampak ada boleh nampak boleh tinjau lah kat bawah semua. So, bila macam ni rasa syukur alhamdulillah. Bila ada selesa lah kami nak dengan suami isteri duduk dekat situ kan. Menggunakan khidmat dan kepakaran 20 orang pelatih Pusat Giat Mara Setiu dalam bidang teknologi bangunan dan pendawaian elektrik, bangunan baru itu hanya disiapkan dalam tempoh sebulan. Lain daripada bangunan baru dan kita juga baik pulih yang sedia ada. Siap dengan apa ni? Pendawaian elektrik? Siap dengan pendawaian elektrik, siap dengan sinki lengkap lah. Sinki apa yang dinamakan, apa ni? Mesra OKU. Konsep kita mesra OKU. Seorang lelaki warga emas 81 tahun yang dilaporkan hilang selepas keluar dari rumahnya di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Lebir Gua Musang Kelantan sejak 4 hari lalu ditemukan mati lemas di Sungai Lebir. Ya, mayat Idris Cik Din ditemukan terapung di kawasan jeram sungai itu kira-kira pukul 12.30 hari tadi oleh penduduk kampung yang melancarkan gerakan mencarinya menggunakan bot sejak awal pagi. Anaknya Siti Zulaiha berkata sebelum itu sekumpulan penduduk kampung menjumpai kain pelikat bersama selipar yang ditinggalkan bapanya di tengah jalan menghala ke sungai terbabit. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintenden Muhammad Taufik Maidin ketika dihubungi mengesahkan penemuan mayat warga emas ini. Jenazah mangsa dihantar ke Hospital Gua Musang untuk bedah siasat sebelum diserahkan kepada keluarganya untuk dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Lebir. Mereka ialah jemaah haji tetapi secara sukarela menawarkan diri menjadi sahabat maktab. Ya, demikian komitmen hampir 400 sahabat maktab tabung haji TH yang berikrar membantu rakan jemaah lain dalam urusan harian di Tanah Suci. Mereka dipilih berdasarkan keupayaan dan tenaga mereka untuk bersama-sama pengurusan TH membantu melancarkan operasi haji tahun ini. Sukarelawan yang dipilih mestilah sihat tubuh badan, berpengalaman sebagai sukarelawan dan memiliki kepakaran yang diperlukan untuk membantu jemaah haji. Kriteria tersebut penting kerana selain membantu jemaah haji yang lain, mereka juga perlu memastikan ibadah sebagai tetamu Allah di Tanah Suci turut diberikan keutamaan. Maktab ini boleh dibahagikan pada tiga, iaitu sahabat maktab secara umum yang membantu keseluruhan pergerakan dan juga aktiviti para jemaah haji. Yang kedua ialah sahabat medik, iaitu mereka yang mempunyai latar belakang perubatan yang juga dapat membantu rombongan perubatan kita dalam memberi rawatan-rawatan kepada para jemaah haji. Yang ketiga ialah sahabat ibadah. Program Sahabat Maktab yang bermula sejak 2006 terbukti berkesan bagi membantu pihak tabung haji menguruskan urusan ibadah jemaah. Bagi yang terpilih, tiada lain yang diharapkan melainkan ganjaran pahala oleh Yang Maha Esa. Jadi saya sebagai anggota polis, saya rasa saya terpanggillah untuk membantu. Jadi maksudnya di tanah air pun kita bertugas di sini, apa salahnya kita membantu tabung haji kan? Lagipun tabung haji membagi apa beri kita peluang untuk menunaikan ibadah haji. Jadi saya rasa adalah tanggungjawab saya lah untuk membantu. Bahagian klinik di bawah ni di hotel ni dapat menyelesaikan kebanyakanlah masalah-masalah kesihatan jemaah haji. Kami hanya memberi general advice kepada macam rakan-rakan sebilik, rakan-rakan satu floor. Datang sebagai jemaah haji, pada masa yang sama kita dapat menolong jemaah haji yang lain. So mungkin ibadah itu berbeza kan, tingkat dia, jenis ibadah tu. So kita buat pelbagai dan dengan harapan semua mahu haji mabrur kan, dan kita bantu orang dan insyaAllah kita pun akan dapat ganjaran lah. Bila kita dapat bantu orang lain sikit sebanyak, dapat menghilangkan rasa kerinduan pada keluarga di tanah air. Dan insyaAllah nanti semoga bila kita bantu orang lain, bila kita dah tua dah tak sihat, Allah pun ada orang lain yang dihantar oleh Allah untuk bantu kita juga. Bukan sekadar membantu, bahkan ada kalangan mereka turut merencanakan idea sendiri bagi keselesaan jemaah.
Sahabat Maktab 80 antaranya mengambil inisiatif mewakafkan 11 kerusi roda bagi kegunaan jemaah di maktab mereka hasil kutipan sumbangan dari jemaah yang ingin membantu. Pada asalnya diorang ni nak infakkan kerusi roda, tetapi bila dah kita war-warkan kepada jemaah-jemaah yang lain, sambutannya amat menggalakkan. Jadi kita dalam masa 2 jam lebih sikit, kita dapat collect lebih kurang 3,000 lebih. Dan ada juga yang menyumbangkan duit ringgit Malaysia pun ada juga. Seramai 35 hingga 40 sahabat maktab dilantik di kesemua 9 maktab penginapan bagi musim haji tahun ini. Laporan Syahril Sarapudin, Mekah Al-Mukarramah, RTM. Hampir 2 tan sayur, buah dan bunga bernilai RM10,000 yang cuba diseludup masuk ke negara ini dirampas Jabatan Perkhidmatan Kuarantin Pemeriksaan Makis Kedah. Pengarahnya Lily Rosalin berkata kesemua hasil tani itu dirampas di laluan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Pemeriksaan malam semalam mendapati pemandu lori itu gagal menunjukkan import permit dan sijil fitosanitasi bagi membawa masuk hasil pertanian berkenaan. Antara yang dirampas ialah cili padi, ubi keladi, keladi, mangga, halia dan buah. Syarikat pengimport itu akan dikenakan kompaun mengikut peraturan-peraturan perkhidmatan kuarantin dan pemeriksaan Malaysia Perkompaunan Kesalahan 2019. Barangan yang dirampas akan disita dan dimusnahkan mengikut prosedur ditetapkan mengelak risiko penyakit. Perbuatan mengimport sesuatu barang tanpa permit sah ialah kesalahan mengikut Seksyen 11 dalam kurungan 1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia. Orang ramai diminta terus membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat berkaitan pengedaran dadah di sempadan. Ya, tindakan itu bagi membantu membanteras kemasukan bahan terlarang itu ke dalam negara. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Kelantan, Assistant Commissioner Mit Embong, selain memerlukan maklumat daripada orang awam, pihaknya terus mengetatkan kawalan sempadan Malaysia-Thailand. Bila kita buat operasi di dalam pot-pot dadah, dadah baru tak boleh disuruh masuk ke Malaysia. Jadi sepanjang tempoh daripada 28 sampai 3 bulan, kita akan perketatkan lagi jika sempadan masuk ke Malaysia. Beliau menyatakannya ketika meninjau Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan Rantau Panjang. Kerajaan menyasarkan untuk mencapai 75% kadar penembusan insurans takaful nasional menjelang tahun 2020. Menteri Keuangan Lim Guan Eng berkata jumlah ini perlu dipertingkatkan kerana kadar pemilikan insurans hayat dan takaful keluarga dalam kalangan masyarakat tahun lalu hanya mencapai 41%. Jelasnya, potensi sektor takaful di negara ini dilihat semakin berkembang. Namun, menurut laporan Bank Negara, hampir separuh rakyat Malaysia tidak mempunyai insurans hayat dengan kadar penembusan hanya pada jumlah 55%. Jumlah ini dilihat tidak banyak berubah dalam beberapa tahun kebelakangan ini walaupun berlaku peningkatan jumlah syarikat insurans takaful di negara ini. Of takaful protection for Malaysians so that they will not be burdened by the uncertainty of future unfortunate circumstances. We hope to realize the national agenda for national insurance penetration rate to breach 75% in 2020. FWD's takaful's entry into Malaysia certainly bodes well for the domestic takaful industry. With total investments of 1.06 billion ringgit over the next 5 years. Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika melancarkan jenama FWD Takaful di Ibu Negara. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif FWD Takaful Berhad, Salim Majid Zain dan Pengarah Urusan Pasaran Baru muncul kumpulan FWD Binayak Duta.
FWD Takaful Berhad merupakan anak syarikat kumpulan FWD yang pertama menjalankan perniagaan insurans berasaskan takaful di rantau ini. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan Kementerian Industri Utama MPI dalam proses melaksanakan cadangan penggunaan biodiesel B20 pada tahun 2020 dan B30 pada tahun 2025 atau lebih awal. Menerusi satu kenyataan media, kerajaan juga terus mengkaji inisiatif bagi meningkatkan penggunaan biodiesel di pasaran domestik. Langkah itu diambil sebagai alternatif sekiranya ekspor minyak sawit ke pasaran Eropah EU terjejas dengan pelaksanaan arahan tenaga diperbaharui Kesatuan Eropah EU Red 2 untuk tahun 2021-2030. EU Red 2 akan mengenakan syarat ketat terhadap penggunaan tanaman sebagai bahan api bio yang mana tanaman tersebut menyumbang kepada perluasan tanah ke kawasan hujan, hutan hujan, wetland dan tanah gambut. Malaysia menggesa Kesatuan Eropah untuk menerima dan mengiktiraf piawaian pensijilan minyak sawit mampan Malaysia sebagai salah satu skim sukarela di bawah EU Red 2. Negara juga komited untuk berunding secara konstruktif dalam memastikan layanan tanpa diskriminasi terhadap produk minyak sawit dan mengelakkan halangan untuk akses pasaran produk sawit ke EU. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dan selepas ini, kita akan bersama dengan rakan penyampai kita, Ifah Hazim, untuk laporan sukan. Silakan, Ifah. Kempen Piala Malaysia, Zainal Abidin akui tiada laluan mudah buat pasukannya. PABM rayu angkat berat dipertandingkan dalam Sukma 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peribadi dan minat mendalam yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah terhadap sukan akan memudahkan lagi perkembangan sukan di Malaysia. Walaupun lebih dikenali dalam sukan bola sepak, malah pernah memegang jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, naib Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia dan juga ahli jawatan kuasa eksekutif Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, namun penggiat sukan lain percaya baginda juga turut mengambil berat terhadap perkembangan sukan-sukan lain. Presiden Persatuan E-Sukan Malaysia ESM, Datuk SN Anand melihat keperibadian yang di-Pertuan Agong yang mudah didekati tanpa mengira protokol menjadi faktor pemacu kecemerlangan sukan di Malaysia. First of all, I'd like to congratulate Majesty Agong for the coronation and he is always seen and received as somebody who's humble and who's loving, and he is seen to be somebody who reaching out to all the communities, all the public. They are overwhelmed and they sort of like begin to realize that our leader, our ruler, our king does not give importance to protocol, but he gives importance to the public. He gives importance to love. Bagi Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM, Datuk Syahrul Zaman Yahya pula berkata, sebagai penggiat sukan, beliau sangat teruja dengan pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-16 ini yang sangat berjiwa sukan. Sudah tentulah kita sebagai penggiat-penggiat sukan rugby khususnya dan penggiat sukan secara amnya merasa sangat teruja kerana kita mengetahui bahawa Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong adalah seorang yang sangat berjiwa sukan. Sudah tentu berjiwa rakyat, tetapi selebihnya juga sangat berjiwa sukan. Dalat Tuanku, bagi pihak komuniti rugby Malaysia, patik merafak sembah setinggi-tinggi taniah kebuah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah sempena pertabalan Seri Paduka Baginda berdua sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong yang ke-16. Dirgahayu Tuanku juga kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena ulang tahun keputeraan duli Tuanku yang ke-60. Daulat Tuanku, dirgahayu Tuanku. Pengendali Melaka United Zainal Abidin Hassan mengakui tiada laluan mudah buat skuadnya dalam saingan kumpulan D pada kempen Piala Malaysia. Menghadapi Selangor, Felda United dan PDRM adalah satu situasi yang sukar diramal. Jika diamati, situasi undian Melaka United adalah lebih kurang sama seperti mana edisi 2018. Cuma yang berbeza hanyalah ketiadaan PKNSFC. Melaka United gagal melepasi pusingan kumpulan selepas menduduki tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Dan musim ini, pengendali Zainal Abidin Hassan miliki misi untuk mempertingkatkan prestasi semaksimum mungkin dan mara ke suku akhir. Katanya pasukan seperti Selangor menunjukkan kebangkitan di pertengahan musim untuk berada di tangga ketiga Liga Super selain PDRM FA yang berjaya melonjakkan kedudukan mereka di tempat ketiga Liga Perdana. Jurulatih berusia 57 tahun itu juga berkata pasukannya kini giat menjalani latihan bagi mencari ramuan serta penyelesaian terbaik dari segi taktikal dan corak permainan memandangkan hanya 4 pemain import sahaja dibenarkan bermain. Zainal Abidin yang juga pemain kebangsaan era 80-an dan 90-an berkata persiapan bertemu PDRM dalam aksi sulung 4 Ogos ini juga sedikit terjejas dengan kecederaan dan masalah kesihatan yang dihadapi beberapa pemain. Namun beliau yakin situasi itu kembali pulih menjelang aksi pertama nanti. Antara penjaga gol Khairul Fahmi Cik Mat yang sedikit meresahkan Melaka United dan kita menunggu kebenaran daripada doktor untuk memberi lampu hijau bagi diturunkan kelak. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM merayu agar sukan yang sering terpalit dengan isu doping itu dipertimbangkan untuk dipertandingkan pada Sukan Malaysia Sukma 2020 di Johor tahun depan. Presidennya Dato' Ayub Rahmat menganggap keputusan masih mempertimbangkan sama ada sukan itu dipertandingkan pada Sukma Johor atau tidak adalah sebagai tidak adil. Malah sekiranya digugurkan, ia sudah pasti memadamkan impian dan peluang atlet pelapis negara. Beliau menerusi satu kenyataan berkata PABM mengambil perhatian terhadap kenyataan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang masih mempertimbangkan status sukan angkat pada Sukma 2020. Jelas Dato' Ayub, persekutuan menganggap keputusan itu tidak adil kerana peratusan kes positif doping angkat berat di Sukma Perak cuma 1.7%, iaitu 3 daripada 177 atlet. Pada temasya di Perak itu, bahan larangan digunakan 3 atlet terbabit baru berkuat kuasa tahun lepas di mana sebelum ini ia dibenarkan dan berkemungkinan pembekal kepada Majlis Sukan Negara MSN tidak dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Tambah beliau lagi, semua negeri sudah membuat persiapan dalaman sebagai persediaan Sukma 2020, malah kejohanan antara pusat latihan, kejohanan persahabatan dan kejohanan antara negeri sedang giat berlangsung. Dato' Ayub turut memaklumkan PABM bersama-sama MSN, Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS, Persatuan Angkat Berat Negeri serta atlet dan jurulatih sentiasa berkerja sama agar isu doping ini tidak berlaku lagi. Semalam, Syed Saddiq dilaporkan berkata kedudukan sukan angkat berat pada Sukma 2020 masih samar dan diletakkan di bawah status KIV oleh jawatankuasa tertinggi Sukma 2020. Syed Saddiq berkata jawatankuasa itu hendak memastikan sukan angkat berat bebas daripada isu doping kerana setiap tahun ada sahaja atlet angkat berat terpalit dengan isu tersebut. Sukma 2020 akan berlangsung di Johor dari 11 hingga 19 Julai. Menjelang Sukma Johor 2020. Tahun lalu pada temasya sama di Perak, kontijen Johor membawa pulang 29 pingat emas dengan 8 daripadanya disumbangkan oleh skuad renang. Atlet-atlet renang negeri itu datang daripada beberapa klub atau akademi. Salah satunya adalah Easy Swimming Academy.
Bagi ketua juratanya, Low Zhu Ting, tiga perenang daripada akademinya sudah pun layak untuk mewakili kontijen Johor ke Sukma 2020. Ada tiga orang perempuan yang sudah qualified titanium, which is A group. Okay, so yaitu Alicia Lian Suse and Ong Yeo Chi and also the Tan Ho Sing. So these three girls are qualified the titanium, which is A group confirm will be going to Sukma Johor 2020. Our target is about 3 to 4 gold medal in the upcoming Sukma 2020. Sasaran ini dilihat realistik berdasarkan kepada kesemua yang layak adalah bakat-bakat baru dari Easy Swimming Academy. Pada temasya Sukma di Perak tahun lalu, kesemua pingat emas dari sukan renang disumbangkan oleh atlet-atlet dari akademi tersebut. Sebagai akademi yang banyak melahirkan pemenang-pemenang berbakat, Zhu Ting yang juga bekas perenang kebangsaan turut berharap anak didiknya Tan Ruzin yang juga pemenang pingat gangsa di Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN ASG 2019 di Jakarta baru-baru ini mampu menampilkan aksi cemerlang pada kejohanan renang remaja Sports Excel Grand Final di Ceras hujung minggu ini. I hope she can break her own PB and also there's a two record 50 meter breaststroke and also the 100 meter breaststroke for her category. If she did the PB, so she can break the record, which is the 12 years old record. Kurang sebulan setengah lagi, Malaysia akan menjadi tuan rumah jelajah berbasikal yang hanya menghimpunkan pelumba-pelumba wanita. Pasukan VeloFit dari Australia dan pasukan profesional China Leaf Pro Cycling Team antara pasukan awal yang mengesahkan penyertaan pada Le Tour di Femina LTDF 2019. Perlumbaan berstatus 2.1 dan diiktiraf Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI itu membabitkan jarak keseluruhan 719.9 km, melibatkan 6 peringkat dan akan berlangsung buat julung kali di negara ini dari 7 hingga 12 September ini. Menurut kenyataan penganjur, Cyclista Senjen Berhad, pasukan VeloFit dijangka membawa gabungan pelumba berpengalaman dan muda untuk aksi pertama mereka di Malaysia selepas menyertai beberapa perlumbaan di rantau Asia Tenggara termasuk di Vietnam dan Thailand. Sekian laporan sukan untuk malam ini. Saya serahkan kembali kepada Akta dan juga Nur Mazalina. Silakan. Beberapa hari lalu tular video pelajar mencipta aplikasi menghidupkan enjin motosikal menggunakan kad yang dilengkapi dengan chip dan sistem operasi Android. Difahamkan ia projek akhir tahun hasil inovasi dua pelajar dari Institut Perindustrian MARA Jepun iaitu Muhammad Nazif Muhammad Sobri dan Ahmad Fakrullah Zamri. Projek berkenaan mendapat perhatian warga maya termasuklah Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Mengecat keldai dan menjadikannya kelihatan seperti kuda belang mungkin kedengaran lucu. Namun, tidak bagi golongan pencinta haiwan. Kejadian dilaporkan berlaku dalam satu majlis perkahwinan di Sepanyol. Dua ekor keldai dicat dengan corak belang menjadikan seperti seekor kuda belang. Video dirakam oleh seorang pencinta haiwan yang merasakan ia satu penganiayaan terhadap haiwan terbabit. Video dimuat turun di laman sosial Facebook menjadi tular sekaligus mengundang kecaman netizen. Siapa yang tidak kenal dengan si cilik bernama Lara Alana? Ya, betul tu. Anak kepada pasangan pelakon Awal Ashari dan Syah Al-Yahya itu sememangnya cukup popular di media sosial. Meskipun terkenal sebagai selebriti cilik, ibu bapanya Awal dan Syah tidak bercadang untuk mengatur kerjaya anak mereka. Ya, juga kami bawakan kisah Nadia Bryan yang kabarnya banyak menerima tawaran berlakon meskipun kini sibuk dengan persiapan perkahwinan. Dan untuk kisah selanjutnya, kita terus bersama B-Diva. Anak kepada dua selebriti terkemuka tanah air Awal dan Syah Al-Yahya, Lara Alana berjaya mencuit hati netizen dengan telatahnya sehingga mencatat jumlah pengikut di laman Instagram seramai 3.7 juta. Lara sehingga kini dikatakan antara anak selebriti yang mempunyai pengikut paling ramai di media sosial sehingga melayakkan dirinya menjadi duta produk antarabangsa. Meskipun demikian, Syah maupun Awal tidak mahu terlalu mengikat anak kesayangan mereka ini dengan sesuatu bidang sahaja.
mereka yang baru-baru ini menyambut ulang tahun kelahiran Lara yang kelima tahun mahu melihat Lara Alana lebih berjaya dalam bidang akademik dan profesional. Ini awal lah, awal lagi suka bila Lara ni ada professional profession. Maksudnya kita kalau boleh nak dia prioritiskan akademik ni dulu lah. Kalau boleh cari something yang kita rasa stabil untuk masa depan dia, yang dia tak payah nak risau setiap bulan macam mana. Sebab kita dalam industri yang sama, kita tahu pasang surut dia. So kalau boleh apa-apa pun, tak kisahlah nak jadi apa, but make sure number satu habis study tinggi yang mungkin, cari dulu satu pekerjaan yang dia rasa macam dekat dengan apa yang dia nak. Jadi kalau dia rasa dia nak dalam industri ni, kita tak halang juga. Macam itulah. Selain memberi fokus kepada pencapaian anak tersayang, pasangan Perfect ini turut menyatakan hasrat bagi mengembangkan perniagaan mereka dalam bidang baharu, iaitu food and beverage. Kita sekarang ni tengah nak buat diversity sikit lah. Macam nak lari sikit daripada entertainment, nak buat masuk F&B, tapi masih dalam proses perbincangan. Proposal. Sebab peniaga kan selalu kena tipu, baru nak plan dulu lah. Belum ada apa-apa plan lagi, tapi baru bincang-bincang, cari partner dan sebagainya untuk venture into something different daripada entertainment. Menyentuh soal kerjaya seni, Shah dan Awal akan terbang ke New York, Milan dan Paris bagi menghadiri pertunjukan fashion antarabangsa September nanti. Jika tadi kami paparkan kisah selebriti cilik Lara Alana, ini pula kami bawakan kisah pelakon jelita Nadia Bryan. Sekalipun semakin sibuk dengan persiapan majlis perkahwinan yang dijangka berlangsung pada November nanti, Nadia masih menerima banyak tawaran berlakon. Pemilik nama sebenar Nadia Najwa Muhammad Rashidi itu memberitahu sukar untuk dia menolak tawaran yang jalan cerita dan wataknya menarik, dan dia juga bersyukur kerana memiliki tunang yang begitu memahami dirinya. Mengakui persiapan pernikahannya telah 50% siap, pelakon ini enggan mendiamkan diri dan mahu merebut seberapa banyak peluang yang diterimanya. Okey, perkembangan terbaru Nadia sekarang tengah sibuk syuting lah. So setiap hari tu memang akan ada kerja nak buat. Kalau macam ni, malam ni saya ada event, kalau cuti je mesti akan slot hari tu mesti ada kerja lain. Jadinya alhamdulillah rezeki tak berputus. So itulah, kena kerja keras lagi lah. Sebelum ini, beliau pernah membintangi drama bersiri yang disiarkan di RTM berjudul Sape dari Itali, yang buat pertama kalinya menampilkan gandingan beliau dengan pelakon Syafi'i Naswib. Drama 26 episod itu telah bersiaran di TV2 dan turut dibintangi oleh George Andre Fayyaz, Bego Dalin, Shakila Koriri, Julia Ziegler, Mahmud Ali Basha, Zarimin dan Sherry Merlis. Nasional 8 edisi Selasa 30 Julai berakhir di sini. Ya, mewakili seluruh warga berita RTM, kami menyembah tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Daulat Tuanku, Dirgahayu Tuanku. Dan Assalamualaikum. Dan sayangi Malaysia.